Shavkat Rakhmonov akan menghadapi Stephen Wonderboy Thompson pada kartu UFC 296. Rakhmonov pertama kali tampil di UFC pada tahun 2020. Sejak saat itu, Nomad julukannya mempertahankan rekor sempurnanya dalam ajang ini dan meraih kemenangan penting atas Geoff Neal dan Neil Magny menjelang pertandingannya melawan spesialis karate. Rakhmonov telah melatih kemampuan gulatnya bersama juara kelas welterweight Bellator. Dalam sebuah video yang dibagikan di media sosial, Rakhmonov terlihat bergulat dengan Jason Jackson. Sang juara kelas welterweight Bellator itu baru saja dinobatkan. Dan demonstrasi teknik gulatnya yang luar biasa dari Rakhmonov membuat para penggemar terpukau. Rakhmonov memasuki UFC dengan rekor tak terkalahkan, dan ia hanya menambah catatan rekornya yang impresif. Saat ini, ia memiliki 4 kemenangan submission di UFC, yang menyoroti kemampuan grapplingnya yang berbahaya. Dalam video yang beredar, para anggota Sasana Rakhmonov mengelilinginya saat ia bergulat dengan Jason Jackson. Keduanya terlibat dalam pertukaran serangan untuk saling menjatuhkan. Namun Rakhmonov berhasil mementahkan sebuah takedown, mengangkatnya dan membantingnya ke atas kanvas. Video ini membuat para penggemar membandingkan tingkat kemampuan para petarung Bellator dan UFC. Banyak penggemar yang berpendapat bahwa disinilah perbedaan level petarung antara UFC dan Bellator. Ada juga komentar yang mempertanyakan kesiapan Jackson dan menyarankan agar ia beristirahat sejenak. Secara keseluruhan, sentimen ini mencerminkan keyakinan akan keunggulan UFC atas Bellator. Namun, Stephen Thompson memahami tantangan yang ia hadapi. Ia juga membuat pernyataan yang menarik tentang mengapa ia mengambil laga ini. Wonderboy mengincar penampilan yang layak untuk perebutan gelar melawan Rakhmonov. Dalam sebuah wawancara, Wonderboy mengungkapkan lebih banyak tentang proses pemikirannya menjelang laga itu. Thompson awalnya menginginkan laga melawan Usman, namun karena laga itu tidak lagi tersedia, Rakhmonov yang dikenal mampu mengalahkan setiap lawannya yang memiliki peringkat lebih tinggi menjadi pilihan yang tepat. Ia adalah petarung yang sangat bagus dan tak terkalahkan. Aku kira ia memiliki tingkat penyelesaian 100%. Jadi siapa lagi yang lebih layak untuk tampil dan menunjukkan pada dunia dan UFC bahwa aku layak mendapatkan perebutan gelar melawan pria ini? Ungkap Wonderboy. Mengakui kemampuan gulat Rakhmonov, Thompson sendiri ingin menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan perebutan gelar. Sebuah kemenangan dalam laga ini dapat membawa Thompson ke dalam daftar perebutan gelar divisi kelas welter UFC. Di samping itu, Makachev ingin mempertahankan gelar divisi kelas ringan untuk kedua kalinya saat ia bersiap untuk melakukan laga ulang melawan Carlos Oliveira. Namun dalam waktu kurang dari 2 minggu, terungkap bahwa Oliveira mengalami cedera di bagian atas matanya yang membuatnya tak dapat bertarung. Setelah UFC mengetahui bahwa Oliveira tak dapat bertarung, organisasi ini menghubungi beberapa petarung untuk melihat apakah mereka mau menggantikan Oliveira, termasuk Dustin Poirier. The Diamond saat itu baru saja mengalami kekalahan knockout atas Justin Gaethje, dan ia mengatakan bahwa waktu yang tepat baginya untuk mengambil laga singkat ini untuk menghilangkan rasa tidak enak di mulutnya. Aku menerimanya. Berat badanku sangat rendah dalam beberapa bulan terakhir. Aku telah menjalani diet. Aku tidak akan mengatakan diet, namun aku telah makan dengan sangat sehat dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi menurunkan berat badan bukanlah masalah. Masalahnya, UFC menelponku saat aku mendarat di Florida Selatan. Aku memeriksa kondisi apartemen yang aku tinggalkan. Aku kemudian melakukan beberapa latihan dengan timku di sana karena aku belum pernah ke sana sejak laga itu. Mereka menelponku pada hari aku terbang, dan aku seperti, "Hey, itu sempurna, ayo pergi." Aku pikir itu adalah waktu yang tepat. Aku baru saja merencanakan perjalanan ke Florida. Beberapa jam setelah aku tiba di apartemenku dari bandara, aku menerima telepon itu, dan aku tahu timku ada di sana. Pelatih tinjuku ada di sana, Mike Brown juga ada di sana, dan mereka akan berada di sana selama beberapa minggu ke depan. Saat itu kurang dari 2 minggu lagi, dan timku masih utuh dan siap untuk berangkat. Aku pikir ini adalah waktu yang tepat.
Meskipun Dustin Poirier mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pertarungan dengan pemberitahuan singkat, namun Alexander Volkanovski lah yang akhirnya mendapatkan laga tersebut saat melawan Islam Makhachev. Dengan Poirier yang tidak menerima laga itu dengan pemberitahuan singkat tersebut, ia mengatakan bahwa ia saat ini masih menunggu lawan yang akan membuatnya bersemangat untuk kembali bertarung di atas oktagon. Namun, harapannya adalah ia akan bertarung di kartu UFC 300 pada bulan April mendatang. Bagaimana nih pendapat kalian? Siapakah yang cocok untuk diadu dengan Dustin Poirier saat ini? Tulis di kolom komentar. Khamzat Chimaev baru-baru ini menarik perhatian dengan tindakannya yang berani menantang Alex Pereira. Awalnya Chimaev dijanjikan untuk bertarung dalam duel penantang gelar di kelas menengah. Namun harapan tersebut pupus ketika UFC memilih untuk mengatur pertandingan antara Strickland versus Dricus du Plessis. Setelah kegagalan mendapatkan kesempatan untuk duel penantang gelar di kelasnya, Chimaev memilih untuk menantang juara di divisi lain. Melalui Twitter, Chimaev memohon kepada UFC agar mempertemukannya dengan petarung kelas berat ringan Alex Pereira. Dengan penuh keyakinan, Chimaev yakin dapat mengalahkannya, dan dia meminta Dana White untuk memberikannya kesempatan. Aksi Chimaev ini tentu mendapatkan perhatian luas, termasuk dari petarung kelas berat ringan Jiří Procházka, yang menyambutnya dengan positif. Procházka mengucapkan selamat datang kepada Chimaev di divisi kelas berat ringan. Meskipun Procházka memberikan sambutan positif, beberapa penggemar MMA justru menunjukkan reaksi berbeda. Beberapa penggemar tampak tidak mendukung keputusan Chimaev, menyarankan agar ia fokus di satu divisi saja. Mereka berpendapat bahwa Chimaev mungkin belum siap untuk naik ke kelas berat ringan. Beberapa netizen juga menegaskan bahwa Chimaev tak dapat mengalahkan Usman jika Usman bertarung dengan persiapan yang memadai dan menyarankannya untuk tetap berkompetisi di satu divisi. Sementara ada yang meragukan keputusannya, Chimaev tetap bersemangat untuk merebut gelar divisi kelas berat ringan setelah mencapai kemenangan impresif dalam waktu singkat di kelas middleweight. Sementara Covington menaruh tuduhan besar pada Chimaev dan mengatakan jika Chimaev membuatnya dalam tanda kutip merasa lapar. Dalam wawancara baru-baru ini, Covington membuka diri tentang perjuangannya selama berada jauh dari oktagon. Ia tampaknya sudah tak sabar untuk segera masuk ke arena. Duduk di luar arena sangat sulit karena aku ingin bertarung. Setiap pertarungan telah aku terima. Melawan Khamzat, melawan Poirier, dan beberapa petarung lain dalam divisi yang ingin ditandingkan oleh UFC. Namun mereka tidak ingin bertarung. Hal itu hanya membuatku lebih lapar dan membuatku menyadari betapa mereka mencintai olahraga ini. Aku tidak merasa hidup sampai aku berada di dalam oktagon. Saat itulah aku merasa paling hidup dalam hidupku dan aku merasa itulah makna sebenarnya. Colby Covington jelas saat ini masih memiliki mental seorang juara. Ia menunjukkan hal itu dalam laga-laga melawan Jorge Masvidal ataupun Kamaru Usman. Maka akan sangat menarik untuk melihat dirinya berhadapan dengan pria yang mengalahkan kryptonite-nya itu, Leon Edwards, pada kartu UFC 296 mendatang. Sosok pertama yang berhasil menjatuhkan Islam Makhachev di UFC kerap kali dianggap rendah oleh banyak petarung. Setelah bergabung dengan promotor UFC, tak banyak lawan yang mampu mengalahkan Islam Makhachev. Dalam 6 pertarungan awalnya, Makhachev selalu berhasil mempertahankan diri tanpa terjatuh. Bahkan Adriano Martin yang mampu mengalahkannya, tak dapat membawa Makhachev ke permainan bawah. Namun catatan sempurna Makhachev terhenti pada pertarungan ketujuhnya. Petarung Armenia-Rusia Arman Sarukian berhasil mencapainya. Meski akhirnya dikalahkan oleh Makhachev, Sarukian dianggap sebagai salah satu lawan terberat yang pernah dihadapi Makhachev. Meski baru berusia 27 tahun, Sarukian mulai mendapatkan komentar negatif. Bobby Green memberikan label petarung buruk padanya, menyebut Sarukian sebagai petarung yang sangat membosankan. Green menyatakan bahwa ia bahkan sering tertidur saat menonton pertarungan Sarukian dan tak yakin UFC akan memberikannya bonus.
Bobby Green menilai bahwa Sarukian tidak menarik dalam pertarungan dan dia tidak menyukai pertarungan yang membosankan. Arman Sarukian sendiri tengah bersiap untuk bertanding pada 2 Desember dan akan menghadapi petarung yang memiliki peringkat tinggi. Sarukian akan berhadapan dengan Benel Darius dalam beberapa hari ke depan. Benel Darius di sisi lain ingin bangkit dari kekalahannya di bulan Juni lalu. Terakhir kali ia bertanding menghadapi Oliveira dan kalah knockout melalui serangan pada ronde pembuka laga utama kartu UFC 289 itu. Sebelum kekalahan atas Oliveira, Darius meraih 8 kemenangan beruntun atas petarung-petarung elit dengan perebutan gelar yang tampaknya akan segera datang padanya. Darius telah menjalani karirnya di atas oktagon selama hampir 1 dekade. Arman Sarukian akan menghadapi Darius setelah meraih kemenangan beruntun setelah kalah dari Matheus Gamrot melalui keputusan mutlak pada bulan Juni tahun lalu. Gimana nih pendapat kalian? Siapa yang akan memenangkan kompetisi ini dan layak untuk menantang sang juara Islam Makachev? Tulis di kolom komentar.